Sementara itu, pemirsa, ratusan peserta kontes kicau burung di Kabupaten Cianjur panik saat dibubarkan petugas kepolisian. Petugas terpaksa membubarkan para peserta lomba karena mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Beginilah kepanikan ratusan peserta kontes kicau burung di Kabupaten Cianjur saat petugas penanggulangan COVID-19 dari Polres Cianjur membubarkan acara tersebut saat sedang berlangsung di Jalan Pangeran Hidayatullah, Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota. Para pemilik burung panik dan langsung menyelamatkan peliharaan mereka dari meja panitia dan kemudian membubarkan diri. Menurut Kasat Reskrim Polres Cianjur, acara kontes kicau burung tersebut tidak ada izin dari petugas kepolisian. Selain itu, acara berlangsung, ratusan peserta berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19, seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak. Tindakan petugas tersebut untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Cianjur. Jadi kita dari kepolisian mendapat informasi bahwa adanya satu kegiatan masyarakat yang berkumpul yang dianggap melanggar protokol kesehatan, sehingga kita dari Polres Cianjur melakukan pengecekan ke TKP, dan benar kita mendapati ada perlombaan kicau burung yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dan tidak mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita bubarkan. Sementara itu, pihak kepolisian akan meminta keterangan pihak panitia terkait berlangsungnya acara yang mengumpulkan banyak orang tanpa ada izin. Heri Setiawan, Bandung TV.